guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Family Vlog. So kali ini kita bakalan vlog lagi, dan vlog kali ini renang ya guys, bersama saudara aku ini nih, saudara Sally. Malu guys. Dan ini guys kolam renangnya. Ini karena lagi corona jadi sepi. Jadi sih. Oke guys, kita diam di sini. Ini kolam renangnya guys. Nanti kita ke videonya ya guys. Guys, kita lihat ya guys, kita room tuh. Jadi guys kayak gini guys. Ini ada perosotan gede. Ada ember tinggalnya. Oke guys, jadi keadaan si Hulit ini seperti ini. Semenjak diadakan PSBB dan sekarang sudah mulai dibuka, tapi masih sepi. Masih enggak terlalu banyak orang yang mengunjungi wisata kolam renang ini lagi. Oh. Oke, kita ke atas lagi dulu ya. Kita mau makan dulu. Oke guys, jadi ini keadaan Cihulut ya. Tempat wisata kolam renang Cihulut. Jadi agak sepi semenjak diadakannya PSBB, sekarang udah dibuka lagi kan. Sekarang ya sepi gini. Oke. Nah, tempat wisatanya jadi gini nih. Kalau yang kesananya itu, yang di sana itu kolam renangnya, dan di sini ya tamannya. Nah. Mungkin baru beberapa tempat wisata di Kota Subang ini yang masih ditutup, yang sudah dibuka ya. Ya salah satunya ini, cuman pengunjungnya masih sepi sumpah. Ini juga kayaknya cuman keluarga saya sendiri ini yang kesini, tapi nggak tahu nanti siang akan ada lagi ini nggak, backlight ya. Masih sepi guys. Masih sepi guys, masih ada takut corona. Itu bisa mantong deh pengidinya. Mantong deh. Itu. Oh,
bandel jeruk kadinya mah. Pindah. Ini kakak lagi renang, yes, kakak family. Ini ayah lagi nyantai, guys. Ini neng family sama saudara lagi renang. Masih sepi guys tempat renangnya. Guys, jadi kita lagi ngemil. Oke, guys, kayaknya kita segitu dulu video hari ini, and jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.